kita lagi perjalanan ke lokasi ya. Lokasinya kemungkinan berapa kilo? Ya setengah jaman lah. 7 kilo ke lokasi. Kalau buat konten-konten kreatif itu sebenarnya tahu namanya enggak? Yo pasti ya. Karena tugas dari seseorang Jejak Malam official sebagai kru, saya harus antusias. Persiapan apa yang Inanna persiapkan untuk ke lokasi? Ya tidak banyak, cukup berdoa ya. Selalu waspada, selalu hati-hati dan jaga tata krama. Kita akan ke lokasi. Teman-teman, kita sudah memasuki desa yang dimaksud daerah apa, makam Mahalaya. Kamu nanya semua lah. Oh, takok. Ya nggak tahu, nggak ngomong sih lagi. Si Abah Semar lagi bertanya kepada saya pejalan kaki. Iya, saya nggak ini tadi. Harusnya tadi ngobrol. Bingung nih kita. Nggak tahu jalan berdasarkan map doang, jadi harus kemana-mana juga nggak tahu. Oke teman-teman, kita sudah dapat informasi sebelah kanan ruang pusaka yang sudah dikumpulkan. Ini semua di berbagai benda pusaka, tapi ini difokuskan ke pedang. Hanya pedang saja untuk pusakanya. Karena beliau dari Pak Aannya, Mas Aannya, itu hanya mengumpulkan kebanyakan pedang. Kalau ini di sini ini keris. Dari paparan beliau tadi mengatakan bahwasanya untuk pusaka-pusaka ini yang dari pedangnya itu sudah terkumpul kurang lebih 500-an. Dan hanya di seluruh Indonesia paling banyak beliau mengumpulkan pusaka-pusaka tersebut. Jadi konten-konten misteri tapi dari segi sejarahnya. Dari kaki kupasnya lebih banyak sejarah. Ini karena tidak dikarenakan satu kamar tidak cukup, sisanya terkumpul di sini. Mau tahu kayak gitu kalau datang dulu. Ini kalau boleh tahu nih Mas, kebanyakan dari pusaka-pusaka tersebut yang ada di sini itu semuanya dapat dari hunting pribadi, mencari pribadi, atau ada yang dari mana datang dititipkan di sini? Atau mungkin awal-awal sih hunting. Hunting dulu ya. Hunting pribadi, terus apa karena sudah lama akhirnya berjaringan.
Ya kalau mau dijelasin tanya sama Dian ya. Oh gitu, ya. Yeah. Saya sih mohon maaf. Salah. Karakteristiknya? Iya, pamor itu urat. Oh, ini juga sebenarnya bisa di apa? Ada makna filosofi dan cuman saya nggak tahu. Hmm. Ada yang ahlinya lah. Iya, arkeolognya ya, yang penemunya, penemu sejarah. Cinta Tosar Aji biasanya tahu. Hmm. Iya. Cuman banyak, banyak sekali orang yang ahli dalam membaca pamor. Pamor. Mas Dira Prayoga. Ada yang masih terdakar kan, di mana? Iya. Oh. Ya buat gambaran makam sana terus nanti berkembang lagi di Cirebon desa yang paling banyak kuburan kuburannya ya. Di sini di Astana Jayapura di Kancikulo. Oh Kancikulo. Oh. Desa ya. Sama desa. Astana Jayapura. Ah. Desa yang paling banyak yang dilupakan oleh Rato sejarawan ya di sini di Kancikulo. Kenapa dilupakan? Karena tidak ada satupun makam yang diekspos yang masyhur. Oh, jadi begitu banyak makam kuno, tapi kenapa tidak ada yang masyhur? Karena di Mundu Kilobama sedikit tapi masyhur, Tugu sedikit masyhur, di Gebang sedikit masyhur. Gebang itu apa? Gebang itu Gebang Jaya. Jaya iya ya. Terus di apa? Mata Pada sedikit masyhur. Kemudian ya banyak di Mbah Kul Cirebon, di Cirebon Girang sedikit tapi masyhur. Kenapa di Kancikulo yang begitu banyak memakannya? Dan juga kenapa makam sana? Kenapa makam-makam sana di Kancikulo yang begitu banyak? Bahkan saya pernah keliling ke desa-desa, kalau berbicara jumlah atau bentangan makamnya dalam satu desa yang berbicara Cirebon, sepertinya di Kancikulo paling banyak. Kenapa nggak ada yang masuk satu pun? Apakah ada kaitannya dengan sejarah peteng yang paling populer di sana ini? Sejarah sengaja ditutup di sini. Oke, dia lah. Masuk ke sejarah juga ya. Ini ditutupin bangunan kita. Apa? Ya. Ini yang aslinya. Yang aslinya sini? Iya, Pak. Di kemarinnya berarti ya? Nah ini berarti zaman sekarang lah kalau ini ya? Iya, ini bangun sekarang. Ini dunia satu. Ini sama. Ini kan 7. Ini satu di belakang satu. Oh gitu. Iya. Dari 9. Tuh. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ini 9, sama yang 7 ini 1, 7 ini 7, iya yang ini 2? Ini 2? Ini 1 oh. Yang di luar itu 2? Iya 2 ini pasti ya, ini yang asli ya. Iya. Tadinya ini, oh tadinya tinggi, ya 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 tinggi,
ada. Ini penemuan baru, ada ini. Yang nggak tahu, aja lah. Cuman baru juga. Ya baru. Ada sih. Ini ya, itu belum komplit. Iya. Kalau yang di atas itu menyendiri, Pak? Masih? Itu lain. Oh, lain. Jadi waktu ini masih belum kita terbang, belum ada rencana ini. Ini orang dekat yang sawahnya ini, jadi kuburnya dekat sama sawahnya. Oh. Tuh, makanya sekalian dibuka. Tuh, yang itu. Berarti yang paling sepuh cuman terhitung 7 ini, 2 di luar itu, sama 1 di situ. Hmm. Oh. Pokoknya 9. Yang paling sepuh ya, disepuhkan. Cuman kalau untuk saat ini, yang paling sepuh udah ada di sekitaran dalam sini atau total kesekian yang 9 ini, Pak? Kalau yang 9 ya. Ini sebenarnya sih menyapu dari Cepura, Lubung, Pangeran Lubung. Ya. Ada terus memang menyapu. Jadi Mertapada juga ada. Ini yang memang sejak desa pasti ada katakannya. Juga waktu dulu tuh tahu namanya belum tahu. Ini sejarahnya. Kok sejak itu tapi belum ada, belum diketahui ya siapa-siapanya. Ada sesuatu anak muda yang ini benar-benar itu akhirnya. Oh. Jadi dia tuh habis tirakat. Yang sebenarnya mana? Gimana? Kita akan nanti sore di lokasi ini. Ikuti jejak malam official, ikuti terus, ikutin terus, perusahaan tidak.